Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Kok ora enak maksudnya yaumu arafah kan yaumun sing mujabut doa kok ora enak misalnya arafah kok turus pokoknya ora enak wae ora enak wae walhasil bar dhuwur iku itikaf gitu ngene pondok kula kadang teng sareane bapak itikaf maos Quran mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih pokoke normal kadang nggih sinau ya perlu dicatat tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arangnya jaluk aneh-aneh. Walhasil itu, ya nyaman nih. Ketika neng Arafah itu wukuf, kita ikut nopo wukuf. Wong al ardu ardu wah, cara Allah melihat Arafah di Indonesia seperti doa yang mergonatur wah tidak terbatas. Besok. Terus neng hati ku janggal. Api ku berduhur kan, ya mau Arafah kan dimulai batu duhur. Tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kini itikaf berarti jam 4. Terus malaikatnya aku ngikutin di ngitung ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan yang cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru duhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nurani ku berontak. Ya ora ya sakmene. Wong kowe wong Indonesia ya berduhur wae, itikaf baru kowe ditektir wong apa? Misal anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nah kabeh ngaguran Mekah rak sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 9. Ya bro. 9 ya? Nah zuhur. Orang kacak patang jam. Jam 4, jam 5 ya, wah ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat sejarah mau kitab, kitab wali-wali. Ternyata wali saat dunia itu dua ada tarif. Tarif itu tidak ikut haji, tapi memperingati Arafah. Wah mau cewek seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nak kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita pengen ngenyek wong nak ra bakat saleh ora di insting kesolehan. Nak ra diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet ya, wong intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan iku. Ya Allah, sak dunia wali-wali abdal aktop, sak dunia kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. As melo lah melo nang kene melo. Perasaan itu mesti. Mesti dicerita perasaan wong saleh mesti. Ono sing tau ngono ta urung? Ya, berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesalehan. Poso, ora poso ora arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ono fatwa resmi berarti gak krono insting kan fatwa resmi nak poso dino songo itu ngelbur dosa ngerasa dosa makanya melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngerasa dosanya akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyok ra enak loh mosok pasak dunia itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa yang itu bid'ah, tapi sing darani bid'ah itu mergo gak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, dia monggo mawon karena barengno rasa Arafah, barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi, berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Malane wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwa Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras ya kate nggih. Beras sedekah nganggo. Misalnya dulu Rasulullah sedekah nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duwe ku rupiah, Rasulullah sedekah ya mbek dinar ya ruwet. Paham ya, terus petani mau sudah koi juba ya bingung petani ini tak gopo sampai nganggung kok dianggap kiai kan ya orang wani nganggung
Yus ke wong Indonesia sedekah iki hem menapa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Lha Nabi pian seneng darah akit-akit semacam keju susu kering. Untuk itu saya kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditanggu di sol, karena aku yo engkau nak tak subuh sih kerana api event tahu mangan, jebule malah. Gusnya tadi aku kalau udah muta. Suka itu weh, lo aku tak telur ramuros. Kayak keju sidiu muros. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ra wong desa kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Wah, sugih telu entek telu Kak. Murus. Nah, weteng Jawa tenan iki. Ya akhirnya kene fatwa yo putin barat. Lah nek delok ning hadis misale syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Medina. Iku nak ngendikan, cung kena nguyoh. Iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah. Ya karena Nabi di Medina ngendikan iki kowe madhep ngulon utawa madhep edan. Karena di Medina dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nak ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia. Kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku anggo ribu nama madhep mulo ne madhep. Wah. Ya, ya. Wah, ya, kudu di pondok meneh ya. Gue nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama-ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya apa ini? Mergo Indonesia itu ada mirip Arab. Itu bodoh-bodo diliwati khotul istiwa, garis katul istiwa. Sehingga ada model tulu samsi, matahari terbit. Ada model hurubus, samsi, matahari terbenam. Jajal kita mau cetakrib yang gue kutub. Nak rati guyu muridmu. Waktu subuh itu nak seringnya wis merdek, itu entah. Waktu asar nak seringnya wis surup, entah. Dari murid-muridmu. Guru ngomong, sering ingin itu rauhnya, Pak. Mbak Bokas, Bokas. Waktu duhur, Zawalus. Samsir, sering ingin itu tengah. Terus mulai rodok. Ngulon. Lingsir. Sering ingin itu rauhnya, Pak. Mbak Bokas. Dan di Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib. Surah, gambaran itu masih ada. Ono tulu usamsi. Ono zawalu syamsi, ono hurubus. Nah, saya lagi ngorek kitab nenggone kutub. Saya ngaji wong suku Eskimo, saya ngaji ngaji. Walal musannaf rahimahullah ta'ala anhu. Wa awalu zuhri zawalu syamsi. Pak kasar kayaknya. Mereka templengan kafe. Sergi gede di. Terus wa akhiru waktil asri hurubus sering ngene nanti. Ya dadi ngaji sebab hasil kula suwun kebenaran harus di kesimpulan yang ngaji sakniki napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ronahu ora rosorop. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiang timur tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab ku nak sing roh nahwu sorop ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne nak diapalan niku tunggal. Gurune kereng era karuan go pecut, go penjalin. Ya contoh gampang misalnya ngeten. Cacili utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Uang Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada al-mubarakatu rafa mergo sifat sak terusé sifat kabeh mulane sifate rafa nggih melok napa rafa wis ngono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul isime anna ya banyak nasab rasulullah khobar ya rafa kuwa wong Indonesia pinter kabeh mergo nahwune bener kabeh mergo apalane ya iku nggih apalane nggih iku Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf yaumil usamawati.
Nak diwaca mil'u berarti sifat, nak diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer njen mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang timur tengah. Woi ahli Indonesia iku jare luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah anakku. Lah ukurane apa jare nek pas salatku bener. Ya aku yang muni iya alhamdulillah pinter kabeh aku yang muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek nah, diarani pinter gak perlu di diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis maca ni alhamdulillah Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo 3 ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul alam. Itu kalau kebenaran tidak napa? Masif. Ini barokah masif. Jahiluhum wa alimuhum. Ghaniyuhum wa fakiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya, sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mau ngelang-kelan Mbak Hamdani. Ini tetap mau Rabbil alamin. Musuhnya ya mau beda partai, beda presiden ya tetap Rabbil. Orang kau pepe beda pilihan. Aku Rabbi, aku Rabbu. Kayak cerita ono dua mubalek dari Usmat yang berbeda ini, tapi urusan pidato apa boleh. Sing cerita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi. Taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saking makel iku butuhe kembar. Ora sing cerita kan warahmatullahi taala berisi to assalamualaikum warahmatullahi taala. Bayangno iku nak ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil iku Said Muhammad kepeng ngurusno kowe aja gemang darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lan barokah niku alhamdulillah teng Indonesia barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kan aku dua iya kan astain wis cocok paling bedane iku ana traweh 5 menit, ana sing pitung menit, ana sing gaya khataman, bareng gaya khataman jebule bantah ban. Imami nyelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah pun delok nak ra ngandel. Podho amatire engke-engke ana. Maca Quran wae khataman. Bantah-bantah terus. Pertama iki apik diwaca arepe tok. Lah diwaca arepe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit. Delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun. Iku pun tafanan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mereka resikonya mengapal kan mengelulang lafad yang pernah ada. Mulanya katus kulon ini teh nih. Salah yang mengapal Quran balik nih. Si kiai sing bidat itu kulon ini teh. Nak salah yang mengapal pasti ada pola lafad yang sama. Saat keliru keliru yang mengapal itu nak salah pasti ada lafad yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafad itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal yo salah salah tenan. Ora salah main-main. Terjun bebas lah. Paham? Wih, mesti orang kau mungkin, mesti orang itu orang arah salah babi ku. Survei membuktikan, salah wong apal. Misalnya nih jus cici kan wakula min harohutan, jus itu. Makon aja solu, fakula min hesu. Kadang terus gaduh-gaduh, jus cici di talfek, abis jus solu. Tapi pola itu kan ada. Mana? Maksudnya pola itu ada. Iya, nih pas surat itu salah kan? Kalau misalnya huta wa rahmatan lil muhsinin kadang lil muttaqin ini pancen yo tau lil muttaqin yo tau lil muhsinin huta wa busyra lil mukminin mulane mulai plengaan iku sing to lil muhsinin sing lil mukminin. Tapi saya pastikan awak enggak hafal Quran mesti polanya itu masih ada meskipun enggak di surat itu salah tapi pola itu masih ada. Ya yes, kamane wa tini di akhir wal asri lah tetep paling gampang. Wati ini wa zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw. Cari makmum ya, wah ini Quran model baru ini.
kepalanya batin akhirnya kombinasi. Karena enggak ya yes, tugas ida samsu kuwirat itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatar. Bareng ya yul insanu innaka kadihun waya maghruka kadihun. Kayak karena polanya ada. Ya yul insanu maghruka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid ya mereka titenane pola itu memang ada ya yul insanu sing maghruka ono sing innaka kadihun. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.